Allah yang paling utama, kami memang harus terus melestarikan nilai-nilai Gus Dur, terutama mewujudkan Indonesia yang damai, jadi Indonesia yang toleran. Itu cita-cita utama Gus Dur. Insya Allah itu kami berdua akan terus melaksanakan. Saya rasa Bapak ya cukup lega gitu bahwa banyak sekali sekarang orang yang akan memperjuangkan perdamaian di dunia. Dunia ini pemikiran Gus Dur yang dulu awalnya adalah sebuah kontroversi, ya, sekarang ternyata menjadi sebuah mainstream, gagasan yang dianut oleh begitu banyak orang. Saya rasa Gus Dur ini sedang tersenyum, menyaksikan kita semua. Gus Dur yakin sekali bahwa Indonesia akan bangkit, Indonesia ini akan sejahtera. Bahkan Gus Dur yang secara sangat spesifik menyatakan suatu hari nanti Indonesia akan mencapai tingkat kesejahteraan ekonomi yang tinggi, di mana pendapatan rata-rata warga masyarakatnya itu kurangnya $5,000. $5,000 itu 50 juta. Itu cita-cita Gus Dur. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.